siapa ini? Depan layar. Nah, udah dulu, dia. Ini merantek. Udah dia. Udah. Pada malam hari ini kami mendapatkan informasi dari salah satu informan bahwasannya salah satu DPO yang berinisial H yang merupakan DPO sejak tahun 2016 sedang berada di rumahnya, dan pelaku ini bertugas untuk mengeluarkan sapi dan membawa sapi tersebut ke mobil yang sudah disiapkan. Oleh karenanya saya memanggil tim untuk mengatur strategi dan langkah-langkah. Jam 3 subuh, kami langsung bergerak meluncur menuju rumah pelaku. Tobak. Assalamualaikum. Dobrak. Itu dia. Dobrak. Dan setibanya di rumah pelaku, kami sempat terkecoh karena kondisi rumah pelaku pada saat itu gelap gulita. Oleh karenanya saya memerintahkan tim untuk menyebar dan mengepung rumah tersebut. Kemudian saat mengintip dari samping rumah, rupanya di dalam rumah terlihat dua orang sedang mengobrol. Kami langsung mendobrak rumah tersebut, dan benar bahwasanya pelaku itu sedang berada di rumah tersebut, sedang asik minum tuak bersama temannya. Udah dulu, dia. Ini merantek. Udah dia. Untuk pelaku ini sendiri sering bekerja melakukan aksi kejahatannya di wilayah seputaran Lampung Tengah, terutama di kampung-kampung terpencil yang dimana tingkat keamanan atau kewaspadaan masyarakatnya minim. Kasih pak motor lah, motor mesinnya kapan pak? Itu motor kapan? Kasih pak. Itu motor apa itu? Soal suratnya ada semua itu. Dari pengakuan pelaku, dia sudah sering kali melakukan aksinya. Ini merupakan yang ketiga kalinya. Dan 4 pelaku lainnya sudah berhasil kami amankan dan sedang menjalankan proses hukuman. Untuk pelaku ini kita jerat pasal 363 KUH pidana dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara.